Mozek. Dapat kegiatan di padang, perlawanan terus menerus berlangsung secara terus menerus. Sepakan dimulakan. Oh, nampaknya ref kurang bersetuju dengan keadaan permulaan perlawanan di antara TMS dan juga Mozek. Itu dia tadi satu larian yang begitu hebat daripada pemain nombor 27 daripada pasukan Mozek, dan terus mendapatkan sepakan dan terus mendahului perlawanan. Permainan teruskan. Tidak, pasukan Mozek masih lagi meneruskan untuk mendapatkan try seterusnya. Dijatuhkan pula oleh pasukan TMS. Dan adakah try itu diterima? Adakah try itu diterima? Oh, belum. Yeah, try, sudah melakukan try, sudah berjaya tadi. Mengalahkan selaku sepakan. Melakukan dan sekali lagi pasukan Mozek telah melakukan serangan yang begitu baik sekali dan dapat meletakkan mereka jauh lebih ke hadapan lagi berbanding dengan pasukan TMS yang kini ketinggalan dan tidak masih lagi tidak dapat meneruskan dan masih lagi tidak dapat mendapatkan skor daripada pasukan TMS. Mozek masih kekal dengan kuasa, dengan satu gerakan yang begitu padu. Bola kembali kepada Mozek. Dijatuhkan, dijatuhkan dan bola masih lagi, masih lagi dijaga hebat oleh pasukan Mozek. Dan kini bola tarikan, dilakukan pas, dijatuhkan kembali. Walaupun masih dijatuhkan, tapi bola tetap lagi milik pasukan. Oh tidak, kembali kepada pasukan. Dapat bola kepada TMS, melakukan gerakan, satu rempuhan, masih lagi berlari. Oh, telah dijatuhkan. Satu line dan masih lagi teruskan perlawanan. Oh, kenapa, kenapa kadang-kadang saya rasa patutnya bola harus dipas,
tu dia hantarkan kepada pemain yang lain. Tidak boleh dilakukan secara solo. Barulah nampaklah sifat semangat sepasukan itu. Semangat sepasukan dapat teruskan. Bola masih diteruskan. Ya, larian cuba melepasi pasukan Mozek tapi gagal, masih gagal. Sekarang skram di antara pasukan Mozek dan juga TMSM. Bola kembali kepada pasukan Mozek. Dana pas dilakukan. Pasukan Mozek masih cuba lagi untuk melepasi pasukan TMS. Oh, jatuh. Jatuhkan. Alamak, bola baik-baik, dek. Kalau kena ni, dek. Okey, sekarang scrum di antara TMS dan Mozek. Sekejap, bagaimana? Nampaknya bola masih lagi berada di sebelah kiri padang. Masih lagi menyebelahi pasukan Mozek. Adakah pasukan TMS? Okey, bola kepada utama pasukan TMS. Oh, terlanggar sesama sendiri, sayang sekali. Larian. Oh, dapat ditahan hebat oleh pasukan Mozek. Dan kini masih lagi. Hai, ini pas ni, kena pas sungguh-sungguh adik-adik. Tapi tak apa, ini adalah salah satu platform bagi mencongkil bakat-bakat baru dalam dunia sukan rugby. Dunia sukan rugby kita. Nampaknya ada sekarang kita ada berehat seketika. Break sekejap. Sedikit perbincangan yang perlu diatur, perlu dilakukan di antara coach dan juga anak-anak buahnya. Untuk kedua-dua pasukan dan buat masa sekarang, pasukan Mozek masih lagi mendahului dengan 14-0. Jadi kita dapat lihat bagaimana keadaan permainan yang kini dikuasai oleh pasukan Mozek. Adakah strategi baru yang telah dirangka, yang telah disampaikan oleh coach dari pasukan TMS dapat menaikkan semangat pasukan TMS untuk melakukan serangan, untuk mendapatkan skor, untuk membuat try di separuh, di masa separuh kedua ini. Kita tunggu dan lihat. Okey. Jadi diharap semua para penonton yang setia, kami ucapkan terima kasih kerana bersama dengan kami secara langsung di Zaramis Senin Bahad Facebook dan juga di Rugby Online.
Sekarang kita lintas langsung tukar sekejap ke Padang B eh. Bawah 13 tahun. Di antara KGV menentang KGV SMKBK. Sekolah Menengah SMKBK Bukit Kepayang. Sekolah tak tahu apa. Ini merupakan padang sebelah eh, Padang B bawah kategori bawah 13. Okay, dapat tak skor? Tidak silap saya, SMKBK ni pernah membuat kejutan di peringkat MSSNS. Mereka layak ke separuh akhir, tidak silap saya. Dan try untuk pasukan tapi ada gambar. Oh, apa gambar ni? Oh, sangkut badan. Tak, position ni, position tripod salah. Ni tak record ni dekat ni. Ya, sekarang kita kembali ke Padang A, kategori bawah 14. Ya, itu perlawanan di antara Mozaik menentang Mozaik menentang TMS. Saya tak nampak gambar lagi ni. Allah, lambat pula dia ni. Okey, okay, dah. Okey, record. Mana bola ni? Buka habis sikit. Oh, salah lah. Mana boleh up open lah. Takkan down open. Alah, hai. Tak, Andy salah ni. Ha. Okey. Oh, cuaca ni. Ini cikgu ke? Sekarang kita kembali ke Padang A, kategori bawah 14 eh. Tekam tu aku letak sana, sekarang kat bontot aku. Tadi aku kat sana. Selepas perlawanan Mozaik dan TMS, selepas perlawanan ini merupakan perlawanan di antara Sedar A menentang Prisin 11. Apa dengar semua? Perlawanan sudah masuk ke semua. Selepas ini Sedar A dan Prisin 11 telah memasuki perlawanan yang kedua. Maksudnya ini adalah perlawanan yang pertama, yang terakhir untuk setiap pasukan. Oh, larian. Nampaknya game ini menyelebah side Mozaik. Susah kan nak sebut. Mozaik mempunyai pelari-pelari yang laju yang boleh membuat corner flat. Cuaca di Sekolah Dato' Abdul Razak
kelihatan mendung. Seperti nak hujan sekejap lagi ni. Sama-sama kita mohon agar cuaca memihak kepada kejohanan rugby jemputan Sedar Tenside edisi yang ke-12. Boleh ni frekuensi 60 bos. Frekuensi 60. Ha. Kalau tak boleh nak ni boleh tapi dia akan tukar enjin. Tapi oh ya dia pakai kotak apa kan. Okey okey. Ah, LED ya. Ah. Lagi satu ya tu, yang tadi pun nasib flat. Boleh tu. Hujan-hujan sudah menuruni padang rugby Sekolah Dato' Abdul Razak. Hujan sudah turun, kawan-kawan. Namun perlawanan masih diteruskan kerana cuaca masih mengizinkan. Selagi tidak membahayakan kepada pemain-pemain rugby di atas padang, perlawanan akan diteruskan. Perlawanan yang memihak kepada Mozek. Dan selepas ini perlawanan di antara Sedar A menentang Prisin 14. Prisin 11. Dan perlawanan tamat. Sedar A dan Prisin 11 sudah standby di tepi padang. Bagi Sedar A dan Prisin 11, ini merupakan perlawanan kedua mereka untuk setiap pasukan di dalam grup, di dalam kumpulan E